Mengkonsumsi aneka sayuran hijau memiliki manfaat yang luar biasa untuk tubuh. Sayuran hijau memiliki segudang manfaat karena kandungan nutrisi yang ada di dalamnya, seperti serat, vitamin, mineral, dan senyawa nabati. Salah satu manfaat dari sayuran hijau seperti brokoli adalah dapat menjaga kesehatan saluran pencernaan karena kandungan serat di dalamnya. Selain itu, brokoli juga dapat membantu melindungi tubuh dari penyakit jantung, diabetes, dan kanker. Sayuran hijau satu ini cukup mudah, Anda temukan di berbagai tempat dan dapat diolah sesuai selera. Brokoli hijau sudah lama dikenal sebagai sayuran sehat yang kaya manfaat. Manfaat brokoli hijau ini tak lain berkat kandungan nutrisi di dalamnya yang sangat seragam. Kendati rasanya tidak disukai oleh banyak orang, namun brokoli hijau dianjurkan untuk tetap dikonsumsi sebagai bagian dari menu harian Anda. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas lebih dalam mengenai brokoli dan apa yang bisa kita temukan dalam sayuran yang ini. Berikut 5 fakta unik tentang brokoli. Brokoli tampaknya menjadi salah satu sayuran yang Anda sukai atau Anda benci. Tetapi sejarahnya sebagai sumber makanan dan nutrisi yang disukai telah ada sejak kekaisaran Romawi. Sejarah keberadaan brokoli sebagai makanan pangan jauh dari yang kita pikirkan sampai dengan hari ini. Tidak seperti kebanyakan sayuran lain yang kita lihat di berbagai supermarket atau pasar-pasar tradisional. Sayuran satu ini pertama kali dibudidayakan oleh orang-orang Etruskan sekitar peradaban Italia kuno, yang mendahului kekaisaran Romawi pada abad ke-6 sebelum Masehi, di mana pada masa itu, bangsa Romawi mengadopsi banyak aspek budaya Etruska, termasuk kecintaan mereka terhadap brokoli. Brokoli telah dianggap sebagai makanan yang sangat berharga oleh orang Italia sejak kekaisaran Romawi. Tetapi ketika pertama kali diperkenalkan di Inggris pada pertengahan abad ke-18 atau lebih dari 1500 tahun yang lalu, sayuran ini masih relatif tidak dikenal oleh orang Inggris. Karena pada masa itu mereka hanya mengenal brokoli sebagai makanan favorit oleh orang-orang Italia yang disebut dengan asparagus Italia. Sehingga penyebarannya di berbagai negara seperti Inggris dan Prancis membutuhkan waktu lama untuk mengenal brokoli sebagai makanan favorit pada masa itu hingga sampai dengan sekarang. Jika Anda menyukai brokoli, Anda mungkin ingin mencoba brokoli ini. Yang juga disebut sebagai brokoli bayi yang merupakan persilangan antara brokoli dan kale, atau Anda mungkin menemukan brokoli flower yang persilangan antara brokoli dan kembang kol. Cemilan yang satu ini sangat menarik jika Anda penggemar dari keduanya. Namun percaya atau tidakkah Anda bahwa brokoli tidak hanya dibenci oleh masyarakat biasa tetapi juga oleh orang-orang hebat? Siapa yang tidak kenal dengan Presiden Amerika Serikat ke-41, yaitu Presiden George W. Bush? Dalam konferensi persnya mengatakan bahwa dia tidak menyukai brokoli, dia tidak bercanda, dia tidak menyukai brokoli sejak masih kecil, dan ibunya menyuruh dia untuk memakannya. Dan dia mengatakan dia adalah Presiden Amerika Serikat, dan dia tidak akan memakan brokoli lagi. Presiden satu ini sangat membenci brokoli, sehingga sampai-sampai dia melarang sayuran ini untuk dimuat ke dalam pesawat Air Force One. Sejarah kemunculan brokoli di kancah makanan Amerika Serikat selama kepresidenan Thomas Jefferson, yaitu presiden ketiga Amerika Serikat pada masa itu. Selain menjadi presiden, Thomas Jefferson juga dikenal sebagai tukang kebun yang rajin dan memiliki lahan perkebunan brokoli di Virginia sampai tahun 1767, tepatnya pada tanggal 27 Mei.
Beliau dikenal sangat bereksperimen dengan bibit brokoli yang dibawa dari Italia pada akhir 1700-an. Tetapi meskipun budidaya komersial brokoli berasal dari tahun 1500-an, namun keberadaan brokoli di Amerika Serikat tidak tersedia secara meluas sampai tahun 1020-an. Oleh karenanya, keberadaan brokoli hanya dikonsumsi oleh imigran Italia dan keturunan mereka sampai menjadi lebih diterima secara luas pada masa itu di Amerika Serikat. Sebagian banyak orang memasak brokoli dengan cara direbus atau dikukus atau dapat pula dimakan mentah. Namun ada kebanyakan orang mengatakan bahwa cara terbaik dalam mengolah brokoli adalah dengan cara dikukus. Hal ini bertujuan agar segala vitamin dan nutrisi penting di dalamnya tidak hilang selama proses pemasakan. Merebus brokoli akan menghilangkan sekitar 50% asam folat yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, jika ingin mengolah brokoli dengan cara direbus, sebaiknya brokoli tidak direbus terlalu lama. Masaklah brokoli kira-kira tidak lebih dari 5 menit. Manfaat brokoli untuk kesehatan memang tidak diragukan karena makanan saat ini memiliki akan tinggi protein, serat, vitamin C, sumber vitamin A, vitamin B6, kalium dan kalsium. Tidak hanya itu, kandungan antioksidan yang dimiliki brokoli baik untuk pencernaan, bahkan diklaim dapat membantu mencegah kanker. Itulah 5 fakta unik brokoli versi MBS Channel.